بسم الله الرحمن الرحيم. Asal kita duk bercara makna takwil pada lurah, ha, ada pun takwil pada istilah tak siapa lagi. Ha, ni baru nak bercara dia. Dan ada pun takwil pada istilah, istilah ulama. Maka baginya, bagi takwil pada istilah tu dua makna, dua pengertian. Yang pertama, takwil dengan makna tafsirul kalam wa bayanu maknahu. Ha, tu takwil dengan makna tu. Apa arti? Artinya menerangkan perkataan dan menyatakan maknanya, makna perkataan. Tu takwil pada istilah. Jadi klik kepada menerang. Maka nak menerang-menerang ni barang hak tak terang lah nak menerang. Ha, barang hak tak nyata lah nak menyata. Ha, maka menyatakan makna, menerangkan makna tu panggil takwil. Arti takwil dengan mana tafsir. Ha, klik dah klik dengan mana apa lurah tu juga. Artinya menerangkan perkataan dan menyatakan maknanya, makna perkataan. Sama ada muwafaqah ia akan zuhirnya atau menyalahi ia akannya, akan zuhir. Tak kira lah, dia panggil takwil lah tu. Ha, takwil makna tafsir. Takwil makna menerang. Sama ada menerang tu. Muwafaqah akan maknanya ia zuhir ataupun menerang tu menyalahi ia akannya, akan makna ya zuhi. Ha, diri menerang itulah panggil takwil. Ha, menyata. Sepadat-sepadat tanya masalah itulah. Cuba tolong terangkan masalah. Ha, jalan tu. Tu takwil makna tu. Ada menerang masalah. Ha. Ha, tu takwil makna tu. Maka adalah takwil dan tafsir atas ini makna ialah yang mutaradif keduanya. Apa keduanya? Takwil dan tafsir. Apa mutaradif? Orang panggil dua perkataan yang berlainan tetapi satu makna je. Seperti misal bajak dengan parah tu lah. Ha, perkataan bajak dan perkataan parah lapar lain-lain tu tapi makna satu je. Ha, makna ni. Ini pun tafsir dengan takwil ialah satu makna. Dia panggil mutaradif keduanya. Dan yang kedua, yang ni makna bagi takwil, makna yang kedua ialah nafsul muradi bil kalam. Artinya diri murad ataupun yang dikehendaki dengan itu perkataan. Ha, tu takwil. Ha, tak kalah tu tafsir. Tafsir mana? Fa in kanal kalamu talaban kana ta'wiluhu nafsal fa'lil matlubi wa in kana khabaran kana ta'wiluhu nafsu syai'il mukhbari bi. Apa arti? Artinya tak kala kata ta'wil tu kena ke diri murak diri yang dikanaki. Ha, tafsir. Maka jika adalah perkataan itu tuntuk, perkataan menunjuk atas tuntuk, atas suruh. Seperti aqimus salat. Ha, kata tu ayat tu tu menunjuk atas tuntuk. Yang ngaji kelimah panggil fi'il amar. Amar-amar tu mana talabul fi'li. Ha, tuntuk buat. Ha, apa dia suruh dua pula. Talaban jaziman. Sebagai tuntuk ia putuh kena buat. Kalau tak buat, janji seksa. Dia panggil tuntuk teh wajib. Ada pula tuntuk suruh buat tapi talaban ghairu jazim. Tuntuk tapi tak putus. Sekiranya kalau tak buat juga, tak ada janji seksa. Kalau buat, janji pahala. Dia panggil tuntuk teh sunat. Ha, dia panggil, jika perkataan itu menunjuk atas tuntuk, takwil dia gapo? Ialah, nas jaya adalah takwilnya itu, diri perbuatan yang dituntuknya. Takwil dia tu semaya. Aqimus solat. Mendirikan kamu akan semaya. Apa-apa takwil mana tu? Mana buat semaya. Mengerjakan yang dituntuk itu. Itu takwil. Dan jika adalah ia. Apa ia? Jika adalah ia perkataan tu. Khabar.
apa khabar atau cerita pasal depa royak pasal ni. Ada cerita ha Musa ini tu pai khabar tu. Kalau khabar itu ada bercerita, dok royak cerita tu pai khabar. Jika adalah perkataan tu khabar cerita, nescaya adalah takwilnya itu diri sewaktu yang dicerita tu. Lakonan hak berlaku tu, tu takwil dia tu. Klik kepada klik kepada keterangan juga. Habis. Hak ni jari kita guna. Ada pun banyak dah bawanya takwil mana ni. Dan ia yakni takwil di sisi ulama mutaakhiri, hasa ni takwil di sisi ulama mutaqaddimin tu huraian. Dan ia yakni takwil di sisi ulama mutaakhirin, ulama yang terkemudian, itu maknanya sarful lafzi anil ma'na rajihi ilal marjuhi lidalili yaqtarinu bihi. Tu makna yang panggil takwil tafsili ni, panggil ni artinya palingkan lapa paling daripada maknanya yang rajih, paling kepada makna yang marjuh. Sebab apa paling? Kerana dalil yang berserta ia dalil itu dengannya. Kerana berserta, kerana ada dalil yang berserta ia dalil itu dengannya. Dengan memaling tu. Apa nak kaya? Yakni paling akal dia akal apa? Paling daripada maknanya, makna bagi lapar tu makna yang kuat. Lagi pula zuhir, makna zuhir tu gitu. Tetapi ia makna yang kuat lagi zuhir tu yang mustahil atas Allah. Tu yang mustahil atas Allah dengan dalil qat'i. Paling kepada maknanya, makna bagi lapar, makna yang ringan tapi yang sah ia. Sah pada akal, sah pada lurah, sah pada nakal. Tu. Sebab apa tu paling? Kerana dalil qat'i, dalil yang bahasa putuh, yang nakli, yang bahasa nakal daripada qira'ah hadis, ijmak. Dan aqli, dalil yang bahasa akal, yang menunjuk ia dalil tu atas keadaannya. Apa keadaannya? Keadaan makna yang kuat yang zuhir itu yang mustahil atasnya Ta'ala. Nanti tengok di misal, tengok di contoh, tengok gambar. Misal apa gambar lah ni kan? Kalau ada orang yang rupa tak nampak, gambar ada gambar. Ada orang yang orang tu ni, gambar ada gambar, buka pak tengok. Itu. Maka zaman dulu tak ada gambar, susah. Kena buat misalnya. Tiba-tiba gambar dah tu contohnya begini rupa. Misalnya begini. Seperti lapar, seperti paling ke lapar nisyan. Kelimah nisyan, orang ngaji kelimah dia panggil masdar dari nasya, yansa, nisyan. Apa arti bahasa kita? Artinya lupa. Nisyan makna lupa. Apa kita kata? Terlupa. Nisyan lupa. Terlupa. Nisyan dia pada permannya Ta'ala nasullaha fanasiyahum, surah Taubah ayat 5 ayat 7. Artinya telah lupa mereka itu. Asalnya klik pada orang-orang munafik lupa akan Allah. Apa makna orang munafik lupa akan Allah? Yakni tinggal mereka itu akan taatnya taatkan Allah. Dengan bawa deraka ke Allah. Kalau beriman pura-pura saja, mengucap dua kalimah syahadah, buat rolak saja, ya olak-olak saja. Namun mereka itu tinggalkan Allah, ibarat dengan lupa. Tak kalau mereka itu lupakan Allah, fanasiyahum, maka lupa ia, ia Allah akan mereka itu orang munafik. Sini. Tempat nafati ni kalau pakai makna zuhir, mana Allah bersifat dengan terlupa.
Ha, maka terlupa ni masalah sifat kesempurnaan ke sifat kekurangan. Ha, sifat kurang terlupa ni. Ha, tengok kita dia terlupa. Tak ada dah lah ni terlupa banyak dah. Ha, nak. Tekah muda ingat tu ingat ni bertua tak ada dah boleh terlupa bila. Kadang-kadang orang nyanyak terlupa habis. Nah, setengah-setengah alim-alim guru-guru ada nyanyak. Lupa beda. Dia tanya masalah tak ada dah. Nak tanya orang lain dah. Lupa banyak dah. Ha, bila tak terlupa tak nak jawab dah. Tanya orang lain dah. Ha, tu terlupa nak yak terkurang dah. Umur pun kurang dah. Ha, peringatan pun kurang. Tu nak yak sifat kekurangan. Nasbah dengan hamba tak apalah perkara haruf. Tapi nasbah dengan Allah Ta'ala mustahil. Ha, ni nak taruh. Tiba-tiba Allah Ta'ala sendiri mencerita kata dia lupa. Ha, 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 ni, ni. Ini mana kata Zuhir bukan murak ni. Ha, di takwil tu. Lalu tu, apa makna lupa ia Allah ke mereka itu? Yakni tinggal ia Allah Ta'ala akan mereka itu tinggal daripada taufiknya pada dunia. Allah tinggal tak beri taufik. Sebab tu duduk kekal kupur, duduk kekal syak. Ya Tuhan sifat orang munafik lah anak. Fi qulubihim maradun. Ha. Ada dalam hati mereka itu orang munafik ada marah, ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit syak. Quran hak dibaca dia kata, ya kau kalamullah takut Muhammad rekah. Ha. Ha, dengan ada syak. Maka Tuhan kata penyakit dalam hati dia. Bila ada penyakit itu tu besar. Fazadahumullahu maradun. Maka Allah tambah kepada penyakit dia lagi. Supaya tak menyakit Zuhir. Bila orang ada menyakit darah tinggi kan. Tak boleh kelipah. Hak lain nak tengah lah dia. Malah tak boleh kelipah. Kan menyakit tu mari. Kan menyakit ni mari dah. Darah tinggi pun tu. Kelipah reboh. Darah kurang apa jadi. Bila ada menyakit sikit. Hak lain nak tengah mari. Maka menyakit orang menapik ni apa menyakit besar kali. Nipak. Sebab ada nipak tu. Upur kau tambah mari. Itu asalnya Allah Ta'ala tinggalkan mereka itu daripada beri taufik pada dunia. Sebab tu mereka tak beriman. Kalau beriman pun dia lolok saja ya. Dan tinggal daripada rahmatnya pada akhirat. Tu makna lupa sini. Orang panggil apa ni? Itlaq sabab murak musabab. Ni majat. Dia panggil lagu ni. Lalu maka dipaling akhir dia akan perkataan lapan nisya lupa tu dipaling daripada makna yang rajah yang hakiki. Apa makna rajah yang hakiki? Dan iaitu makna yang rajah hakiki tu maknanya tak ingat. Tu makna lupa. Apa tu lupa? Lupa tu makna dia tak ingat. Ya kadang-kadang kita sebut dua selalu. Terpesih lalu dah. Mu terlupa. Tak ingat sikit habuk. Haa, ni orang itu persis diri dah makna dia tu. Itu makna dia dah tu. Haa, mu terlupa. Tak ingat sikit habuk. Haa, namanya jenera. Tak habar sikit habuk. Ya lah, dah lah. Ada khabar kita panggil jenera lah. Haa, mu jenera. Tak khabar. Itu makna dia dah tu. Haa, ni pun mu terlupa. Tak ingat sikit habuk. Haa, itu makna dia dah tu. Apa? Tuhan ni terlupa. Tuhan ni tak ingat oi. Tu mustahil tu makna tu tu makna asal tu. Tu makna yang rajah yang hakiki tu makna dia. Tengok dia lurah tu. Ngaji lurah sikit. Aku satu tu ke bawah. Berkata Ibnu Yaqub Asy-Syirazi rahimahullah taala pada kamusnya, Qomus Al-Muhit. Bila itlaq qomus, Qomus Al-Muhit. Ini setengah pada ulama lughawiyyin. Dia kata gini, an-nisyan diddul hifzi. Dalam qomus. Artinya lupa itu lawanan bagi ingat intaha. Jadi maka maknanya makna lupa ialah tak ingat. Dan iaitu lupa dengan makna tak ingat tu mustahil atas Allah Ta'ala. Sebab kerana ia lupa dengan makna tak ingat tu daripada sifat kekurangan. Boronglah. Dan tiap-tiap sifat kekurangan mustahil atasnya atas Allah Subhanahu Wa Taala. Tu bi natijahnya lupa dengan mana tak ingat tu mustahil. Sebab tu tak boleh pakai mana tu. Telah perman Allah Taala, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Ayat ni dia sebut tu. Surah Maryam ayat 4.
Artinya, dan tidaklah Tuhan kau itu Muhammad. Eh Muhammad, tidaklah Tuhan kau tu yang lupa dengan Tuhan Nabi sini. Tuhanmu tidak lupa. Tiba-tiba ayat tadi dia kata dia lupa. Ini makna-makna zuhir bukan murah. Kerana turut jalan ahli sunnah. Makna hak zuhir lupa dengan mana tak ingat, itu bukan dikhanaki. Apa-apa maknanya? Maknanya sahabat terlupa itulah tinggal. Ambil makna tinggal tu? Nah, tertinggal bagai. Tinggal telefon, tinggal je tempat ambil semaya, tinggal cici masalah. Ibrahim. Orang mata siapa tinggal cici? Oh, hamba-hamba. Tinggal awak apa? Terlupa. Ha, tu. Kalau tak terlupa, tak tinggal. Jadi, sebab terlupa itulah tinggal. Maka kenapa kecek terlupa, murak nak dia betul tinggal. Apa macam mana? Lupa ia Allah akan mereka itu, tinggal Allah akan mereka itu daripada beri rahmat kekal dengan aku. Tu lah dah puasah lalu mana tu? Ni ahli sunnah. Ni tak zuhir gitu-gitu. Tu tempat si Allah tu. Bukan ahli sunnah lah tu. Sebab dia kata, takwil ni terkadang wajib. Terkadang haram. Lagi kata ada di akhir kitab tu. Tetap takwil ada dua. Ada wajib, ada haram. Ni kalau pakai hak zuhir, makna kita sifat kalau Ta'ala tu terlupa. Walaupun kita nak kata gini, boleh tak? Terlupa hak layak dengan Tuhan. Tuhan terlupa juga. Tapi terlupa hak layak dengan Tuhan. Tak sah nak kata gitu. Akik tak mengoh ke lagi. Duk lembek apa tu lah tak? Lepas tu ada soal lagi kena semula. Kemudian makna yang marjuh. Maka dipalingkan dia daripada makna rajah, iaitu makna tak ingat, paling kepada makna yang marjuh, yang majazi, yang lazim ia baginya. Gapa dia makna marjuh? Dan iaitu tinggal. Ini apa yang kata min itlaqis sabab wa iradatil musabab. Ataupun itlaq malzum muraqinya lazim. Lazim daripada terlupa oleh tinggal. Gitu. Nanti kena tolong dengan ilmu balaghah. Sabit tu setengah pada alat ilmu nak tafsir, nak main hadis, dia kena ada ilmu alat. Nahum sarah, balaghah tu masuk ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi'. Tu. Kalau tak bawa kakak tu ke, haralah kita tafsir, pengen tafsir tu kanak nafsu. Cukup dulu. Misal saya lagi. Dan seperti lapar marah, lapar sakit tu. والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت